Oke ya. Jadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita, saya bagi tahu dulu apa yang kita akan belajar hari ini. Oke, macam biasa kita akan buat sorry. Terlindung. Kita akan buat dua benda ya. Iaitu sama ada kita akan buat jump start. Tiga benda lah, tiga benda. Antara kita akan buat jump start ataupun kita tengok balik topik-topik yang dalam form 4 yang sebelum-sebelum ni. Dan juga ataupun kita akan buat soalan SPM yang standard lah. Sebab kena faham, sebab SPM ni dia, saya dah bagi tahu awal, dia akan tanya kita daripada bab form 1 sampailah form 5. Okay. Jadi saya ada dengar, saya join satu taklimat lah daripada pengubah soalan. Dia yang buat soalan lah tapi dia tak pilih. Kena tahu beza, yang pengubah soalan dia akan buat beberapa soalan. Nanti akan ada daripada lembaga peperiksaan pula dia akan pilih. Dia akan ambil yang ni sikit, yang ni sikit, yang ni sikit. Sebab pengubah soalan mungkin ada beberapa orang lah. Okey. Jadi antara yang akan masuk untuk SPM tahun ni, bukannya yang form 4 nanti, okey, yang tahun ni, dia akan banyak lebih kurang soalan-soalan yang kita semula. Sebab untuk buat soalan tahun ni, 2021 silibus baru ni, dia dibuat pada tahun 2019. 2019 dia dah buat dah. Jadi kalau ikutkan taklimat tu dia bagi tahu, kalau ada abang ataupun kakak tolong sampaikan. Soalan yang tak akan ditanya iaitu soalan dalam tingkatan 5 bab last sekali, mathematical modeling ataupun pemodelan matematik. Tolong sampaikanlah dekat abang ataupun kakak ataupun jiran sepupu ke yang join, yang join pula, yang akan ambil SPM March 2021. Yang form 4 sekarang akan ambil 2022, yang tu dia tak tahu, okey. Jadi tak apa, kita sedia awal lah. Soalan-soalannya macam ni. Ni antara yang kita akan belajar selepas ni ialah gabungan antara form 2, form 3 dan juga form 5. Macam saya bagi tahu, kita kan ada section B kan, kita ada dua tiga section A, B dengan C. Okey, yang mana A tu ialah soalan struktur terhad. Maknanya dia pendek saja kalau terhad tu. Yang kedua pun struktur terhad tapi dia panjang sikit. Yang pertama tu markah dia antara antara 3, 2 ke 4 markah. Tu untuk yang section A. Untuk section B dia panjang sikit, antara 5 ke 9 markah sebab total dia 45 markah. Lepas tu kita ada section C. Section C ni ialah soalan struktur yang tak terhad. Maksudnya tak terhad ialah dia boleh combine semualah. Tak kira form 1, form 4 dengan form 5 sekali serentak dalam satu soalan. Itu maksudnya tak terhad. Okey? Jadi sekarang ni dah kurang daripada 1 minit lagi. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita masuk sekejap dan kita akan mulalah. Ataupun tersilap link ke apa ni? Sikit langan ni. Okay, eh? Jadi ini macam gelap sikit, nanti saya akan cuba buka lampu. Saya bukan apa, saya tak mahu bagi kat sini cerah. Okey. Siapa yang baru join boleh isi kehadiran dulu. Okey, saya akan bagi link kehadiran kat sini. Kat ruang komen, eh. Okey, tu link kehadiran. Tadi boleh isi dulu. Jadi untuk mengelakkan Terengganu 2 Selangor 1. Oh, ramalan. Memang Terengganu dah menang dah kan dengan Selangor. Sama juga dengan MU dengan Villarreal kan. 2-1. Masa nak habis tak Ronaldo masukkan gol. Okey, eh. Jadi tak apalah, kita mula dulu slow-slow. Kita mulakan dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina hibna takawashur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ludata min nisani yafqahu qawli amin. Jadi hari ini saya buka aircon dan juga kipas. Sebelum ni saya tak buka. Lepas tu lampu tu goyang. Jadi kalau lampu tu goyang, saya yang anggap yang tu daripada aircon dengan kipas lah. Cuma saya tak buka lagi lah lampu tu. Okey eh. Jadi hari ini bagi yang baru join, baru masuk, saya bagi tahu lagi sekali. Sekejap saya macam lindung pula. Okey. Sebelum tu, mic ni okey tak? Suara saya jelas tak? Kalau tak jelas, saya nak tukar mic. Jelas kan? Okey, cantik. Okey, hari ni saya akan kongsikan. Okey, ni baru ramai. Tadi macam tak ada anak panah ke seterusnya tu kan. Okey, jadi hari ni saya akan kongsikan lagi. Sebab ada yang baru join. Tadi saya dah beritahu dah dekat kawan-kawan kita. Saya ulang balik. Yang kita akan buat tiga benda saja. Satu, kalau kita mungkin akan buat soalan form 4 yang lepas-lepas yang mungkin susah-susah kan, ada yang banyak request ke, okey kita akan buat itu. Hari ini yang ni saya nak bagi tahu ni belajar apa. okey nanti saya bagi tahu. Okey, sama ada kita akan buat soalan lepas-lepas, yang kedua mungkin juga kita boleh buat soalan jump start, maknanya beberapa soalan daripada form 5, dan juga benda yang ketiga mungkin yang kita akan buat macam hari ini, kita akan buat satu soalan yang ada dalam SPM. Okey, saya ulang lagi sekali, dalam paper 2 kita ada section A ataupun bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, yang mana bahagian A itu ialah struktur terhad. Maknanya struktur terhad tu soalan dia pendek. Okey, dia ada antara 2 ke 4 markah dan dia ada satu tajuk je. Kalau tajuk tu form 5, form 5 saja. Kalau form 4, form 4 saja. Dia tak akan combine. Untuk yang section B ataupun bahagian B, dia ada suatu terhad juga, tapi dia lebih panjang sikit lah. Dia antara 5 ke 9 markah. Total untuk section B, paper 2 tu 45 markah. Dia bukan semua 9 darat 5 tak. Dia ada pecahan-pecahan dia lah. Okey, lepas tu pula, kita ada juga section C. Mana section C itu ialah satu soalan struktur tidak terhad. Maksud tidak terhad tu ialah non limit tu, dia boleh tanya dalam satu soalan tu, dia akan merangkumi macam ni. Form 2, form 3, form 5. Dia boleh combine. Tak kisah nak combine form 1, form 4, form 5 pun boleh. Janji soalan tu bentuk combine. Jadi hari ini kita akan belajar ialah garis antara satah 3D ataupun line and plane in 3D. Okey. Hari ini dia ada dalam form 3. Tapi dia macam buku teks yang baru ataupun silibus KSSM ni, dia macam tak, dia tak petik apa yang kata yang okey sikit. Dia tak tumpu sangat untuk benda ni. Tapi benda ni masuk SPM. Jadi kita akan tengoklah. Dia ada dua pecahan pula. Satu garis garis antara satah ni, dia ada dua keadaan. Satu garis dengan satah, satu lagi kita deal ialah satah dengan satah. Dan kita akan tengok juga ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Ini dia sebenarnya ialah kesinambungan daripada kita belajar teorem Pythagoras. Sampai tersilap sebut dah. Okey, teorem Pythagoras. Jadi yang inilah kesinambungan dia. Yang kita belajar pada darjah 6 teorem Pythagoras tu sampailah form 5 dan dia akan tanya dekat kita dalam SPM. Jadi ada yang tanya susah ke senang yang ini? Yang ini sangat-sangat senang. Yang ini akan ada dalam section B. Tadi ada yang kata kan? Tadi bagi tahu kalau section B mana ada yang melibatkan form 1, form 2, form 3. Macam gabungan kan? Okey, yang ini dia sebenarnya dalam form 3 saja. Tapi penggunaan teorem tu, teorem Pythagoras untuk cari segitiga tu, dalam form 1 ada, dalam form 3 ada, dalam form 5 pun ada. Jadi benda tu ialah kita bawa kepada sekolah rendah. Okey kan? Jadi tanpa membuang masa, saya tunjuk dulu teori-teori dia yang kalau kita follow terus boleh dapat full mark. Jadi target kita hari ni ialah full mark lah. Okey, katakanlah dia bagi satu kubus dekat kita.
Okey, ini satu kubus. Sebelum tu, tadi saya bagi tahu dah dekat kawan-kawan kita yang join awal, yang mana saya terlibat, bukan terlibatlah, saya dengar jugalah satu seminar daripada penggubah soalan SPM yang akan digunakan tahun ni lah. Jadi nanti tolong sampaikan kepada abang, kepada kakak, kepada sepupu ataupun siapa-siapa saja kawan-kawan yang ambil SPM pada Mac 2022 ni, antara tajuk, bukan antara lah, jadi memang boleh eliminate terus. Okay? Tajuk yang kita tak payah tengok terus ialah tajuk yang last sekali dekat form 5, iaitu pemodelan matematik ataupun mathematical modeling. Nah, itu bagi tahu dekat dia tak payah study dulu. Okay? tapi tak membantu pun, benda tu sikit saja. Okay, tapi tak apa. Nampak status. Saya tak pasti saya tulis apa. Okay, jadi dekat di, oh ada nampak dalam status saya join tu. Okay. Jadi yang ni katakanlah dia bagi dekat kita macam ni. Tapi dia tak bagi macam ni sajalah, dia akan labelkan. Okay, saya labelkan dengan warna merah. Contoh dekat sini A, kat sini B, kat sini C, kat sini D, kat sini E, F, G, H. Ini. Okay, kat bucu-bucu ni. Yang bucu-bucu ni dia ada huruf. Macam gelap lah. Nanti saya buka lampu lah. Okay. Bila dia ada huruf-huruf macam ni. Jadi settle lah. Dalam soalan ni dia akan bagi satu soalan panjang. Okay. Satu soalan panjang nanti kita akan buat. Nanti 2B yang ni. Saya dah kumpul 32 soalan. Kita buat. Benda yang sama je akan keluar nanti dalam SPM. Tapi saya pernah buat untuk form 5. Yang dah grad. Yang dah ambil SPM. Jadi saya buat seminggu. Soalan ni saja. Yang itu pun dalam SPM tak boleh lagi. Jadi tak best lah. Sebab apa? Jadi kita kena yakin yang kita belajar ni, yang bagi kefahaman ialah Allah SWT lah kalau kita yang Muslim. Okay? Jadi kita, tugas kita ialah belajar. Itu macam usaha, doa dan tawakal. Yang ni antara usaha kita lah. Sebab yang akan bagi kefahaman, yang bagi hidayah tu bukannya kita, tapi pencipta kita, Tuhan sekalian alam tu. Sebab itulah Rasulullah pun bila dia nak Islam kan, bapa saudara dia, ayah kepada Saidina Ali, dia masa dah sakaratul maut tu pun dia dah suruh mengucap tapi tak mau mengucap juga. Yang tu ayah kepada Saidina Ali. Walaupun dia yang jaga Nabi. Sebab apa? Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Nabi pun berusaha juga. Tapi tak dapat juga. Bapak saudara dia tak dapat juga hidayah. Abu Talib ataupun Abi Talib gitu kan. Tapi Abu Lahab pun itu bapak saudara Nabi juga. Tapi dia memerangi Nabi lah. Jadi yang itu pun manusia yang paling ringan seksaan dia di dalam neraka. Jadi walaupun yang paling ringan tapi tetap ngeri jugalah. Dia akan dipakaikan satu teropah kat kaki dia tapi mengelegak dekat kepala dia. Yang tu seringan-ringan dia. Yang tu seringan-ringan. Ini selingan sikit lah, selingan sikit. Abu Sufyan. Nanti saya check balik. Nanti saya tersilap pula. Mungkin ada kawan-kawan yang arif kat sini boleh-boleh komen kat situ. Okay? Sebab apa tu, dia ada banyak kan nama kadang-kadang yang lebih kurang sama nama. Jadi sahabat mungkin Ahlul Bait yang ahli keluarga Nabi tu ada setengah tu nama dia yang lebih kurang. Okay? Yang mana yang memang confirm-confirm yang memerangi Nabi masa tu ialah Abu Lahab lah. Okay, jadi ini selingan eh. Kita kalau macam kita yakin lah kalau kita seorang Muslim, jahat mana pun kita, kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, kita akan masuk syurga jugalah. Tapi kalau ada dosa, dia akan kena bakar dulu. Bakar dulu, sampai dah habis dosa tu, dia akan masuk dalam syurga. Dikatakan orang yang terakhir yang akan masuk syurga tu, yang terakhir sekali, dia paling banyak dosa lah. Okay? Ada bakar-bakar. Orang lain ada juga dosa dah masuk syurga lah.
yang terakhir tu dia akan dapat kemewahan ataupun kekayaan dia 10 kali kali ganda daripada yang ada di dunia ni sekarang. Iaitu yang terakhir. Kalau yang second last, yang third last tu lebih lagi lah. Okay. Jadi yang tu sebagai motivasi lah untuk kita jadi Muslim yang lebih baik. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Nanti boleh tolong jawab yang Ima, ini mungkin nama samaran ni. Okay, nama samaran. Jadi saya tak tahu nak sebut macam mana. Macam Abu Sufyan mungkin lah. Okay. Yang kita tahu pun yang memerangi Nabi tu ada Abu Lahab. Ada seorang lagi yang Hercules panggil. Kalau siapa-siapa baca sirah, Hercules panggil dia. Sebab Nabi utuskan surat kepada Maharaja Rom, iaitu Hercules masa tu. Kalau kita tengok sekarang ni Hercules tu dalam movie, dalam kartun dia macam badan ketak-ketak tu, dia kuat. Itu kartun. Yang sebenarnya dia ialah Maharaja lah. Tapi memang perwatakan dia macam tu. Dia antara legenda lah dalam yang tentera-tentera salib. Okey, jadi kita balik-balik kepada satah tiga dimensi kita. Okey, kita dah ada lah kat sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, kita dah ada dah yang ni. Macam mana kita nak buat? Okey, sebelum kita buat mestilah ada soalan kan? Okey, macam tadi saya beritahu, ada soalan tu dia akan bagi soalan panjang. Tapi sebenarnya kita kena tengok dekat tempat ni saja. Okey. Mana warna biru tadi? Okey, jadi dia akan ada soalan panjang. Last kali kita akan jumpa ialah garis. Dia akan bagi tahu contoh garis AF. Okey, garis AF. Dan yang kedua dia akan bagi tahu ialah satah. Lepas tu ada pula ayat. Ayat panjang-panjang, lepas tu satah. Kita jumpa satah. Contohlah A, B, C. Bagi yang mudah-mudah dulu lah. Okay, dia ada garis dengan satah. Macam tadi awal-awal saya beritahu, dia ada satah dengan satah juga. Ini kita tengok yang garis dengan satah dulu. Okay, bila kita dapat macam ni, kita fokus kepada garis. Garis pula. Garis. Garis AF. Okay, garis AF ni. Jadi kita cari mana AF. Okey, dekat sini A, dekat sini F. Jadi kita garis dalam soalan kita tu. Okey, dalam kertas soalan. Jadi yang ni ada yang tanya guna pembaris ke tak? Dalam kertas soalan kita tak hantar pun, garis jelah. Okey, freehand. Okey, bila kita ada garis dah, ni untuk garis. Sekarang benda yang kedua ataupun step tu yang kita kena buat ialah kita tengok satah dia. Okey, satah dia sekarang ialah A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi kita cari mana A, B, C, D. Ini bawah ni A, B, C, D. Okey, yang ini. Okey. Setakat ni faham tak macam mana kita nak cari A, B, C, D ni? Semua okey? Tak okey, bagi tahu. Saya akan ulang balik. Faham tak? Okey, cantik. Jadi kita tengok ni lah, A, B, C, D. Jadi dia belah bawah. Jadi, hari ni kita belajar apa? Hari ni ialah kita akan tengok soalan yang ada dalam SPM, iaitu dia gabungan daripada form 2, form 3 dan juga form 5. Okey, soalan ni memang akan ada dalam SPM. Cuma bentuk dia kita tak tahu macam mana. Kadang-kadang dia akan bagi garis dengan satah, kadang-kadang dia bagi satah dengan satah, kadang-kadang dia tak bagi kubus macam ni, dia bagi prism. Ataupun kadang-kadang dia bagi macam bila kita ke supermarket ada makcik cleaner tengah mop lantai, kita kan ada macam tempat yang warna kuning, dia tulis dia buat lambang lantai licin tu. Mungkin dia tu. Okey, tujuan apa? Tujuannya ialah dia nak minta kita cari theta. Theta. Satah tu apa? Okey. Satah tu ialah yang inilah plane. Plane ni ialah satah. Okey, macam mana satah tu? Okey, satah tu macam ni. Contohlah kita ada A, B, C, D. Ini ialah satu satah ataupun satu plane. Kalau dia buat macam ni, A dengan F saja. Jadi kita garis satu tu saja. Yang tu kita namakan garis.
Salah satu ialah dia macam satu permukaan. Kalau piramid, kita buatlah satu segitiga daripada piramid tu. Okey, yang ini ialah satah dia. Okey, dia macam tu. Siapa-siapa yang berminat nak jadi engineer nanti, dia mungkin RBT, reka bentuk teknologi kot sekarang ni. Waktu zaman saya tak ada lagi benda tu. Okey. Dia perkenalkan software untuk lukis AutoCAD. Kalau tak silap saya lah AutoCAD. Jadi AutoCAD tu nak lukis, kita kena go through kepada dia punya satu-satu. Okey, contohlah kita ada dekat sini. Kita nak lukis yang ini, yang depan. Jadi satu kita ialah mesti yang menghadap belah sinilah. Kalau kita nak lukis yang atas, kita guna satu atas pula. Sebenarnya saya bagi tahu RBT form 1 sampai form 3 saja. Sorry, sebab zaman saya tak ada itu. Okey. Sebenarnya yang diperkenalkan di sekolah AutoCAD tu, sebenarnya yang tu susah. Sebab dia AutoCAD ni untuk 2D saja. Dalam engineering, kita banyak deal dengan 3D. Macam ni. Dia tak akan jadi petak saja, tapi dia akan jadi kubus. Jadi, kalau siapa-siapa yang berminat dengan engineering, daripada sekarang ni boleh search dalam internet, boleh tengok sama ada software yang saya bagi inilah. Dia ada banyak software. Yang ini industri selalu guna. SolidWorks, Inventor ataupun Katia. Katia contohnya Produa. Produa guna Katia. Proton guna SolidWorks. Kalau macam CTRM yang buat pesawat, bukan buat pesawat lah. Buat sayap untuk Boeing. Dia ada dekat Melaka ada, dekat Kubang Pasu ada. Yang itu dia guna SolidWorks. Jadi boleh guna daripada sekarang lah. Bukan boleh guna, boleh belajar daripada sekarang. Okay? Okay, jadi kita berbalik kepada soalan kita. Jadi macam mana kita nak tentukan dia punya satah? Okay, sorry. Dia punya sudut antara. Kita nak cari sudut antara. Okay, angle in between. Jadi sudut antara. Jadi sekarang kita dah ada garis AF, satah AB. Jadi formula dia ada banyak. Yang saya cuba sampaikan ni mungkin cikgu sekolah dia tak sampaikan. Sebab waktu zaman saya sekolah dulu pun cikgu sekolah tak sampaikan pun teknik ni. Yang ini paling mudah di dunia terus dapat jawapan. Ada setengah-setengah sekolah cikgu dia akan kata, oh yang ini guna torchlight. Suluh dekat sini nanti dia akan reflect, dia akan pantul belah sini. Itu susah. Saya dah test lah torchlight. Suluh dekat dinding, tak pantul pun. Dia adalah pantulan kalau kita belajar fizik tu. Dia macam pantul balik ke mata kita. Tapi sebenarnya daripada segi cahaya dia tu, dia tak pantul. Contoh ke sini, tiba-tiba ada dekat situ. Tak ada. Kecuali kita ada pemantul pula kat situ macam cermin. Jadi sebab itulah guna cara yang saya tunjuk ni. Dan boleh juga kongsi dengan kawan-kawan crush, secret admirer, tak kisah. Okey, bila ilmu ni disebarkan lagi banyaklah kebaikan yang kita dapat. Okey, jadi macam ni. Sekarang kita ada dalam keadaan ni. Dia minta kita cari sudut antara garis AF dan juga satah ABCD. Okey, jadi macam ni. Pertama sekali kita buat garis. Kedua kita cari satah. Okey, yang ketiga kita akan letak ialah satu formula iaitu burung pemburu burung. Okey, burung pemburu oranglah dan burung. Okey. Jadi mana tanah? Okey, kita akan jadikan yang satah ni sebagai tanah. Ini tanahlah. Bila dekat tanah yang ada siapa? Mestilah pemburu. Okey, dia akan duduk dekat yang garis ni. Dia akan duduk yang kat bawahlah. Pemburu mestilah duduk atas tanah. Kalau terbang dia bukan pemburu lah. Okey, jadi pemburu duduk atas tanah. Jadi dekat atas ni, F ni, langit. Bila jadi tanah, jadi langit. Yang ni ada burung. Okey. Bila pemburu ni tembak burung, burung ni akan jatuh dekat mana agak-agak? Jatuh kat H ke, G ke, D ke, B ke, C ke, A ke? Dia akan jatuh dekat mana? Okey, ada yang jawab B. Lagi ada tak? Ada yang nak cuba tak?
Tak ada. jangan takut. Salah pun bukannya ada apa pun. Okey eh. Jadi ada yang jawab B. Jadi jawapannya memang B lah. Sebab burung tu akan jatuh ikut graviti. Okey. Dia duduk dekat F, dia akan jatuh ke bawah lah B. Kalau dia ke H, maknanya dia tak kena tembak, dia lari. Kalau dia jatuh dekat sini, mana boleh. Yang ni pemburu ada kat sini. Macam dia duduk kat sini, angin tolak. Jadi yang ni kita anggap dia macam tak ada angin. Dia jatuh ikut graviti. Kat sini ke sini. Okey. Jadi faham tak macam mana dia jatuh? Kalau dia duduk kat H, dia akan jatuh kat mana agak-agak? Kalau burung tu duduk kat H ni, dia akan jatuh ke mana? D. Betul. Dia akan jatuh ke D. Kalau E, E tak boleh lah. Nanti jatuh atas kepala ni. Okey. Contoh G, dia akan jatuh ke C. Macam tu saja kita nak faham. Tak apa, nanti saya akan tunjuk satu video. Kita akan lebih faham. Okey. Bila kita dah dapat dah macam ni, burung, pemburu. Okey. Kita nak cari kedudukan burung yang kedua. Okey. Kita akan ambil yang ini. Burung dekat atas, dia tembak, dia akan jatuh dekat B. Okey, jadi kita akan letak burung dekat atas. Okey, kat sini. Jadi F, patut tengah-tengah ni pemburu. Pemburu duduk kat mana? Duduk dekat A. Burung lepas dia tembak, dia akan jatuh dekat B. Jadi kita akan dapat sudut antara dia, kita buat sudut F, A, B. Okey. Dan saya nak bagi tahu juga, kita boleh ubah kedudukan burung. Kecuali pemburu tak boleh. Kalau boleh juga terima jawapan B, A, F. Kedudukan burung ni kita boleh rotate. Boleh ubah. Tapi yang pemburu mesti dia duduk tengah-tengah. Kita akan dapat sudut ini. Okey, ada yang tanya. Yang ini tak pernah jumpa pun. Okey, yang ini sebenarnya dia ada sikit dalam form 3. Okey, dalam form 3. Dan juga yang ini kenapa saya tunjuk, sebab dia masuk dalam SPM. Siapa-siapa yang dah ada duit sikit boleh beli kertas-kertas model. Okey, walaupun SPM yang format ni tak ada lagi, tapi penerbit-penerbit tu dia dah dapat dah daripada pengubah-pengubah soalan lah. Okey, boleh tengok. Jadi yang ini yang antara akan masuk. Kena ingat yang masuk dalam SPM tu, dia tak sama dalam buku teks tau. Dia ialah gabungan. Jangan ingat, mesti macam buku teks. Kalau tajuk trigo, trigo saja. Tak, dia akan ada gabungan. Macam trigo, dia akan join juga dengan sudut dongak dan sudut tunduk. Lepas tu, dia boleh juga kalau matrik, dia akan link juga dengan linear equation. Jadi macam-macam dia ada gabungan. Jadi kita ready saja. Yang ini, contoh ni memang masuk. Okey, dia dalam section B. Ini mudah ya, kita nak dapat sumak lah. Kalau boleh. Dan memang boleh pun. Okey. Macam BI ataupun bahasa Melayu, karangan, kita takkan dapat 100%. Kalau macam mana elok pun, yang orang bagi markah takkan dapat bagi 100%. Tapi matematik antara yang boleh dapat 100%. Okey ya. Jadi kita dah dapat dah sudut antara kita, sama ada jawapan kita F, A, B ataupun B, A, F. Okey. Jadi settle. Untuk takat ni, saya nak tengok semua boleh buat yang ini dulu. Cari sudut antara untuk buat calculation nanti. Okey, siapa ada soalan? Ada yang nak minta saya ulang balik tak? Jangan malu, bagi tahu saja. Tak ada? Okey ya. Jelas? Okey. Kalau jelas, saya bagi satu soalan. Cuba dapatkan sudut antara dia. Lepas daripada soalan tu, kita akan tengok satu video. Video tu bila kita tengok, akan lagi jelas lah. Sebab untuk soalan ni, dia ada akan ada beberapa jenis soalan. Satu, macam saya bagi tahu tadi, garis dengan satah. Lepas tu kita ada satah dengan satah. Lepas tu ada juga yang boleh ada dua jawapan. Belah sini boleh ambil, belah sini pun boleh ambil. Bila ada pemburu tu dua, burung tu ada dua. Macam mana keadaan dia? Nanti kita akan tengok satu persatu lah. Kita buat step by step. Okey, ini saya snap gambar sekejap. Okey, siap. Saya snap gambar.
Okey, jadi macam biasalah saya akan padam ini, tapi yang ni senang je kan. Okey, bila tengok fokus nanti, mana tanah, mana garis. Lepas tu letak burung pemburu burung. Okey, saya padam. Okey, saya buat petak ini, macam biasa. Letak. Okey, saya bagi yang sama jugalah. Yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. Lemak terbalik. Okey, C kat sini D. Kat sini F, kat sini G. H, I. Okey. Jadi sekarang saya bagi kat sini cari garis. Garis. AI satu ataupun plane dia ialah bagi yang bawah lah, A, B, C, D juga. Okey, cuba cari sudut antara. Yang ni sebenarnya saya ada dia macam modul lah, nanti saya bagi. Untuk yang BTIU punya, untuk fokus yang ini saja tak ada. Yang saya buat sendiri dengan saya ambil dalam internet adalah, nanti saya bagi yang dalam internet dulu, yang saya buat sendiri nanti saya akan bagi. Okey, cuba buat dulu. Kalau ada problem terus tanya saya. Sebab apa saya buat contoh lepas tu saya suruh buat latihan? Sebab kadang-kadang kita tengok contoh okey je, tapi bila kita buat latihan baru kita boleh detect dekat mana kita tak tahu. Okey, cuba buat dulu. Dapatkan sudut antara. Okey, sekejap saya buka lampu. Jadi saya terpaksa duduk kat sini lah sampai malam dan seorang-seorang. Jadi benda tu tak apalah. Jadi dah boleh nampak lah kan. Ni lampu ni bergerak. Okey, hari ni tak apa sebab saya buka kipas dengan aircon. Jadi bila dia goyang tu kita boleh anggap itu sebenarnya aircon dengan kipas. Sebelum ni saya tak buka, dia goyang. Jadi okey lah sikit. Kita boleh anggap yang ni kerja kipas ataupun aircon. Okey, cuba buat dulu. Ada lagi seorang ustaz. Yang tu yang sekolah punya lah. Dia ada dekat bawah. Tapi dia pun nak balik lah. Dia ustaz baru lah. Dia pun tak tahu lagi macam mana keadaan bila pintu digoncang lah. Okey, jadi dah habis lah. Dah habis, tulis habis tau. Kita nak bincang. Kalau boleh cepat-cepat kita nak buat banyak soalan. Jadi saya akan tunjuk satu persatu. Siapa yang tengok juga tapi saya tak tulis kot yang tu. Saya sedang dapatkan satu dana daripada badan kerajaan lah. Untuk saya buat, saya bentuk satu team string. Okey, macam kan kita tahu kan yang string game, yang ada orang kecil juga itu main game tu. Jadi saya nak buat juga macam tu tapi konsep dia sama. Tapi dia untuk matematik. Saya cuba dapatkan setiap seorang peruntukannya 8K, dia sepatutnya lebih pada tu. Sebab gaming bila game tu dia set up 70K ke 100K lah. Dia punya set tu kan yang profesional. Jadi yang ni saya cuba dapatkan 8K, 8000 untuk seorang, untuk setup yang terbaik lah.
seboleh mungkin dengan 8K tu, saya nak buat stream matematik. Ada juga yang akan stream fizik, akan stream sejarah. Tapi dia dalam format yang macam stream game tu. Tapi saya nak pastikan yang mana yang join tu dia akan dapat peralatan yang terbaik. Okey, gambar yang jelas, whiteboard tak mau macam ni. Kita nak whiteboard yang panjang ataupun yang zoom terus ke bawah dia cukup-cukup dengan kita punya kamera. Jadi kalau dapat yang tu okeylah. Total semua saya boleh minta 100,000. Saya dah buat calculation 89,000 yang saya minta tu. Harap dapatlah. Kalau dapat yang tu, team tu akan buat kelas percuma. Dia macam string game tu. Siapa yang nak bagi bintang boleh bagi bintang. Tapi yang ni bukan game lah. Tapi dia boleh bagi bintang. Contoh cikgu, contohlah teacher Pia, dia mengajar BI. Lepas tu ada orang akan bagi bintang dekat dia ataupun bagi donation. Macam string game ni. Standard dia macam tu lah. Harap berjaya lah. Yang tu kalau berjaya itu saya banyak sikit masa dengan family kan. Yang sekarang ni sangat-sangat terhad lah. Okay, dah habis lah. Habis ke belum? Belum lagi. Okay, tak apa. Take time. Janji jawapan dia betul dan faham. Kalau tak faham pun, kita boleh detect. Nanti kalau macam bentuk pelik-pelik sangat ataupun tak nampak yang saya lukis ni, kita akan share screen lah. Bab saya walaupun product design engineering, tapi bab lukisan ni saya, bab sketch ni saya out. Saya selalu lukis dalam komputer je. Guna SolidWorks tu lah ataupun Katia. Okay, semua tak dapat jawapan lagi ni. Senang je kan? Cari tanah dia, tanah ni ketara je ni. Lepas tu garis A dengan I. Lepas tu tengok burung dia jatuh kat mana. Lepas tu pemburu tu pergi ambil. Settle. Dapat ke tak dapat ni? Kalau tak dapat tak apa, saya tunjuk lagi sekali. Okey, tak apalah, saya tunjuk lagi sekali, okey. Jadi kita akan buat macam ni. Jadi kita tengok dekat sini garis AI. Okey, jadi kita gariskan dulu A ke I. Ini A, ini I belakang ni. Okey, jadi kita garis. Okey, dah settle untuk step 1. Kita tengok step 2 pula. Satah. Satah ni macam saya kata tadi, kita jadikan dia sebagai tanah. Okey, jadi yang ini kita jadikan dia sebagai tanah. Okey, sekarang apa yang ada atas tanah? Mestilah pemburu. Okey, pemburu atas tanah, jadi burung yang duduk kat sini. Jadi burung tu akan jatuh ke D. Okay, jadi kita buat burung, pemburu, burung. Okey, jadi pemburu, kita tengok burung pula. Okey, kat atas dia I. Lepas tu dia jatuh dekat D. Pemburu dekat A. Jadi kita akan dapat jawapan kita antara sudut I, A, D ataupun sudut kita D, AI. Okey, dapat tak? Semua dapat tak yang ni? Tak ada yang reply pun dapat ke tak? Tak, yang ni pun saya ambil gambar. Okey, dapat lah. Okey, cantik. Jadi saya akan tunjuk satu video dulu. Okey, untuk kita lebih faham. Ya, saya cari dulu.
Okey, bagi saya kurang daripada 1 minit. Dapat tak? Okey, kuasa. Okey, siap. Dia tengah loading. Okey. Mana dia tu? Ah ni. Okey, saya share screen. Okey, semua boleh nampak hari ni? Ah, boleh nampak tak yang saya share screen ni? Ah, YouTube ni. Nampak ah? Okey. Ya, iklan. Okey, alamak, iklan lagi. Okey ya. Jadi kita tengok video ni dia lebih kurang 9 minit. Okey, tengok dulu. Yang ini dia ada semua soalan yang akan naik. Okey, dia tak akan naik semualah, dia akan naik salah satu. Okey, kita tengok dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini termasuk sudut pandang kaedah dan sara. Cikgu gunakan kaedah yang lain daripada lain. Kaedah yang cikgu temui sendiri. Boleh dengar tak suara dia? Boleh dengar kan? Okey, boleh dengar. Okey. Cikgu remaja macam kalian sebut, nama kaedah tu ialah kaedah pemburu tembak burung. Tempat burung tu, dalam tempat burung tu, semua kita. So, kaedah ni macam mana? Kita ada kuasa di macam ni. Kita ada beta. Basically, satu beta. Dan beta ini mewakili bumi. Cikgu boleh pakai hijau ni adalah lantai. Di situ adalah pokok-pokok. Ah, dia memang laju ah. Ah, dia memang yang tu present dia present macam tu. Lampu hutan. Dan dekat hutan kita ada lampu pemburu kita. Kuasa dia lah lantai ni boleh jatuh balik tau. Lihat dekat situ kadang-kadang boleh terpahati, kadang-kadang boleh ada kecacan, kadang-kadang. Tapi yang dari situ bumi mesti berada dekat atas satu permukaan rata. Lepas tu dia ada garisan-garisan dekat dalam bentuk ibu sini. Contohnya dia minta garisan daripada sini sampai ke sini. Tu. So garisan ni sebenarnya mewakili apa tau? Satu arah tembakan seorang pemburu yang berada dekat corner lantai sini. Pemburu duduk kat sini dan dia tembak burung yang berada di atas langit. Nampak pemburu tembak. Di sini adalah seekor burung yang berada dekat atas langit, dekat lantai. Konsep dia simple saja, iaitu graviti akan menolak burung jatuh ke lantai. So itu basically cara dia. Dan kita punya formula dia ialah tut-tut-tut. Burung. Dan kita akan isikan dengan burung-burung yang berkaitan. Jom tengok contoh soalan. Untuk terus mendalami masa ini. Contoh! Biasanya, nah, bila anda baca soalan, kadang-kadang intro dia panjang sikit tau. Intro and baru soalan. Soalan dia barulah anda tentukan dekat mana bumi kita. Apakah sudut? Antara satar A, B, C, D dan juga H, D. So kat sini, satar A, B, C, D, A, B, C, D. Itulah bumi kita atas lantai sini. Maksudnya, pokok-pokok semua kat sini. Boleh lukis pokok macam mana. Lepas tu, H, D adalah garisan daripada lantai ke langit. Ke mana langit? Kalau bawah lantai, mesti lantai langit. Ya, betul juga. Ya. So dekat atas ni, langit kalau nak buat kita lawan macam macam. Lepas tu, kita ada pemburu dekat langit. Dekat sini. Dan dia tembak burung kat mana? Mati burung tu, burung akan jatuh kat mana? Kalau ikut graviti, dia akan jatuh kat atas lantai, lantai dekat di. Bila burung jatuh kat sini, dia pun kutip burung tersebut. So, kita punya jawapan dia ialah burung. So, burung H dengan D. So, H dengan D. Kedudukan burung boleh tukar-tukar, boleh tulis D. Baru H, tak kisah. Dan pemburu ada seorang saja, B kat tengah-tengah. Hey, dah selesai. Contoh soalan lain. Sudut antara EA, H dan HB. EA, H. Oh, so ni lah lantai kita. So, pokok-pokok ini macam mana? So, saya miskin kan HB lah. Nak tengok macam ni pun boleh juga, tapi tak apalah. Kita guna sedikit masing-masing. Dan juga garisan HB. So, garisan HB macam ni. Maksud pemburu kat mana? Pemburu dekat H. Sebab nampak tak dia punya asap. Asap tembakan dia. Kalau orang tembak guna basuka, ada asap keluar kan? Lebih macam tu lah. So, pemburu kat sini. Dia tembak burung. Burung kat langit. Bertentangan dengan lantai ke langit. So, burung dekat B. Burung kat satu kat mana? Dekat C. Salah. Maksudnya tak kena tembak lah tu. Dia terbang tempat lain. Kalau dia tembak mati, dia akan jatuh terus dekat titik yang berada di atas lantai. Iaitu titik A. Makin dikutip. Yeay, dapat hasil dia. So, jawapan dia ialah sudut burung, pemburu, burung. So, burung B dengan A mesti duduk dekat awal dan akhir. Kedudukan dia tak kisah. Dan pemburu soalan saja, H. Contoh soalannya terakhir. Sudut antara serta B, C, G, F dan B, I. B, C, G, F. Oh, sini. Dengan B, I. Oh, B, I. So, maksudnya lantai ke sini. Sengit sikit. Kalau keliru, kalau ni lantai, tahi burung dekat E jatuh ke mana? Atas kepala B. Tahi burung dekat E jatuh ke mana? Atas F.
So kalau dia jatuh ke C, B jatuh ke C. Jadi kalau dia kurung dekat I, I ke sini, kurung dekat sini. Kurung jatuh dekat G. Akan ikutin. So jawapan dia akan jadi kurung, kurung I, dan juga G. Kurung seorang saja B. Contoh soalan SPM 15. Tadi apa saja, dan dia kata, so titik-titik maksudnya ada banyak ayat terikis sebelum itu. Tak penting. So sudut antara sata TWN dan juga PQRS. TWN dengan PQRS, TQRS. So mana dia? PQRS adalah kat bawah kan, TQRS maksudnya ni adalah lantai. Kalau ni lantai maksudnya kukuk-kukuk semua macam ni. Kukuk-kukuk kat mana? Kukuk-kukuk ada dekat lantai. So kebanyakan dia dekat sini sangat tinggi sebab ada garisan-garisan yang berjuga langit daripada tinggi. Buh, lejah masa dia ada burung dekat W. Dia timbang burung, cuuu, ada juga burung kat sana. Burung jatuh, dua-dua mati serentak. Jatuh atas lantai, jatuh ke mana? Jatuh dekat tu, jatuh dekat R. Dan dia pula, jatuh dekat S. Bila dia nak putih burung dia, dia ada pilihan tau sebab makan satu burung dah kenyang dah. So pilih burung yang paling dekat sekali dengan dia, iaitu burung mana? Burung depan tu. Maka inilah jawapan dia. Sudah dekat sini. So jawapan dia tu, ada burung. So burung W, N, R. Cikgu macam tu lah kalau soalan tu ada burung burung. Ah, okey, 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 okey. Okey, so macam ni pula soalan dia. Sudut antara satu B, K dan juga A, B, D, E. Gambar raja ada lukis B, K yang warna biru. Lepas tu yang A, B, dia adalah lantai. So maksudnya pokok-pokok semua bertumbuh di atas lantai. So pokok macam ni lah. Dia kurang, oh, comel ni apa pun cikgu. Ya, yeah, kalau ada masa lukis lah. Tapi mana kumpul? Kumpul ada dekat B, seorang ke sini, seorang lagi dekat sini. Selalu orang salah pandang sebab sebenarnya lagi satu kumpul dekat mana? Dekat A, B, C. Tak pula. Sekolah pun ada garisan. Sebenarnya semua ada garisan tapi dia hanya lukis sekarang. Kritikal. Semua ni ada kumpul SDC kepada guru sehingga guru sehingga guru. Tapi kita tak berminat. Kita hanya minat dengan tiga orang saja. So dia tembak burung kat mana? Dekat K. Burung kat K. Dia tembak BOOM! Kepala meletup. Jatuh dekat mana? Jatuh dekat F. So bila dia jatuh dekat F, tiga pemburu ni kejarkan burung tersebut. Siapa yang sampai dulu? Siapa? B kejar, C kejar dan juga D kejar. Wow, nampak pening sikit. Siapa yang menang? Yang menang ialah Z. Kenapa pula cikgu? Sebab kalau cikgu lukiskan B, C dekat satu kertas macam ni, kata lantai ya. So tadi apa? B kat sini. Kita ada C dan kita ada D kat sini. Burung jatuh dekat tengah-tengah yang atas ni. So dia jatuh dekat situ. Siapa paling dekat? Bukan B. Bukan D. Sebab dia jauh dia lintang. Aku tulis kan. C menang. Dia paling dekat sekali. So pemburu ialah C, A. So jawapan dia ialah pemburu dekat tengah-tengah dan burung. So burung dia ialah K dan F. K dan F. Pemburu ialah C, A. Contoh soalan yang mengelirukan bila dia ada sudut antara A, B, C, D, A, B, C dan A, D, F, A, D, F. Eh, bukan ke bintang satu bumi? Sebab dia pun nampak flat kan? Pelik je. Sebenarnya bentuk ni adalah bumi juga tapi dekat mana? Dekat lereng bukit. Ha? Tak faham macam ni. Kat sini adalah lurah bukit dan kat sini adalah bukit-bukit. Maksudnya pokok-pokok semua macam ni. Sengit-sengit pokok-pokok. Tak nampak ke? Nampak macam bukit tak? Alah, biasa kita lukis masa sekolah rendah dulu bukit macam ni kan? Bukit sini. Ada bukit. So kita dekat sini sekarang. Pokok dekat sini. Itu dia punya satu cuma dilukiskan masa sebelah kanan ni dan kat sini cuma dilukis satu section. Satu section macam tu. Alah, baiklah tu. So maksudnya dia dekat dari bukit. So, pokok dua ada dekat lantai. Pokok seorang dekat A. Seorang lagi dekat B. Yang A, dia tembak burung kat mana? Dia tembak burung dekat B. Dia tembak burung dekat atas. Dan juga dia tembak burung dekat B juga. Dia ada burung kan? Alah. Duduk burung dekat atas puncak bukit. Burung akan jatuh kat mana? Dia tembak. Boom. Burung tu akan bergulik-gulik kat dia. Ini pula. Dia tembak. Boom. Bergulik-gulik kat dia jatuh. Maka terus dapat kemenangan dia iaitu A dekat tengah-tengah. E dan juga B. Dapat. Kalau nak lukiskan sudut dia, dia macam ni. Dan kalau boleh ke situ sebab dia tembak burung dekat C dan juga dekat F. Ya, boleh. Dan actually ada dua jawapan kat sini sebab D pun akan menang. Dia akan tembak burung C. Jatuh dekat F dan jatuh dekat D. So, jawapan untuk yang tengah-tengah ni. E tengah-tengah, F dan juga C. Hanya ambil salah satu jawapan, tak ada 72. So, itulah dia kalau nampak macam bentuk flat-flat ini. Masya Allah, dia adalah sangat dari kita. Awal-awal aku berjaya lebih sana. Contoh soalan SPM yang sebenar, yang siap kena jenis macam tu. Macam contoh SPM 2015. Aquarium ini kita ada seperti kaca yang warna biru ni dipasangkan dalam M di tengah. Oh, okey, penting juga nak tahu tu. Namakan dan hitung, sorry lupa dalam soalan ni. Namakan dan hitung sudut antara kepentingan kaca FMCE dan juga tapak itu. So tapak itulah yang mewakili ayat last kali ni tau. Ayat last kali ni yang menunjukkan dekat mana bumi dan dekat mana bagai-bagai sudut. So tapak dia adalah bumi cikgu lukiskan pokok-pokok yang cuma-cuma kalau maka warna hijau tertinggal tu. Sifat. So pengurus kat mana? Pengurus sila berada dekat lantai ke A ke? Tak ada. Dekat B tak ada. Dekat M dengan C. Oh, dapat tak ada satu. Menjauhi. Ya, so ada pengurus dekat sini seorang dan juga pengurus dekat sini seorang. Dulu tembak burung kat mana? Dekat langit, dekat atas. Ni lantai kat bawah kan? Yang cikgu nak sikit lantai. Haa, tu dia. Haa, tau mes kan? So, burung kat atas. Burung yang ditembak dekat F, jatuh kat mana? Jatuh dekat A. Dan burung yang ditembak dekat E.
graviti lari ke bawah kan pilih siapa? Kerana yang menang ialah C. Sebab apa? C bergerak terus ke harapan untuk mencapai hadiah habuannya. Sedangkan M dia menyentang padang untuk dapatkan habuan. M kalau sorry, next day, okay, try another day. So jawapan dia ialah C. Jangan nak tulis. Pemburu dekat tengah-tengah iaitu C. Burung dia tadi ialah E dan B. E dan D. So jangan nak kira, okey lah, kita pergi sebalik semula. Burung, burung, burung hidup, burung mati. Lepas tu pemburu dekat sini. Ingat, pemburu saja yang boleh kira sudut sebab dia ada dekat kereta. So, sudut dekat situ. Tinggi burung jatuh ialah oh, 9. 9 dan panjang burung dan pemburu bekerja ialah 15. So, saat ini sudut kita pakai biasanya tangent. Tangent sudut E, C, D. Sama dengan. Tangent ialah kawal. Opposite adjacent. Mana U, mana E, semua tu. So, kalau sudut dekat sini, maka ini adalah opposite. Ini adalah adjacent. Ini hypotenuse. Kita tangan dengan 10 darjah. Siapa tak ingat? Dia senyap di kepala. Tengok cikgu. Hai! Kepala cikgu asal. Di atas kepala cikgu ada apa? Dekat atas kepala cikgu ada otak. Dan nama cikgu ni cikgu HHA. S-S-A-M. Itulah cikgu perasaan dah. Sedang melambai-lambai. Itu korang je lah. So, opposite kita ialah 9. Dan D kita adalah 15. Anti-tangent. Kita ke sana. 30, 96. 30 darjah. 96. Pulangkan buat 40. So, halas. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Cukup buat soalan-soalan. Dapat jawab. Beritahu cikgu. Kalau tak dapat jawab, beritahu cikgu juga. Apa macam? Terima kasihlah. Assalamualaikum. Okey, dah habis lah. Sekejap saya share link ni. Ha, nanti boleh ambil juga. Okey, boleh tengok juga lepas-lepas ni lah. Okey, saya letak dekat tempat chatting. Okey, jadi saya akan tunjuk balik dekat whiteboard. Okey, tadi video tu nampak tak macam mana idea kita nak dapat tu? Ataupun tak faham? Patutnya jelaslah video tu. Okey, nampak kan? Jadi kita akan tengok selepas ni apa yang kita akan buat ialah kita akan deal macam mana kita nak keluarkan segitiga daripada kubus ni. Okey, jadi tapi ada yang confuse sikit. Okey, tak apa tak apa. Nanti kita akan buat kat whiteboard. Okey, nanti kalau confuse dekat mana, bagi tahu saya, saya akan terang. Okay, jadi yang ni saya padam yang kita buat tadi. Okay, nanti saya akan bagi file soalan dia. Ini untuk teori. Yang saya himpun banyak-banyak ada 32 tu saya kena cari dulu. Sama ada dia hilang ataupun ada lagi. Okay, nanti saya akan bagi. Jadi study yang tu saja. Untuk kalau ada abang atau kakak bagi je. Yang soalan yang saya akan bagi nantilah. Kelas yang kedua. Ini kelas pertama. Nanti kelas yang kedua tu. Yang ni. Oh, yang ni lah kelas yang kedua kan. Sebab sebelum ni kita dah lukis ogif histogram dengan poligon. Frekuensi poligon kan. Okey, okey, tak apa. Nanti saya bagi. Tak risau apa yang tu. Okey, jadi kita tengok. Untuk faham, kita tengok satu soalan. Okey. Tadi kat sini kita ada, saya ubah sikit lah. H, I, G, K, L, sorry. L, M, O, P. Okey eh. Jadi sekarang dia bagi dekat kita soalan ialah garis. Okey. H dengan P. Saya tunjuk yang senang-senang dulu lah, nak pergi nampak. Lepas tu satah. Okey, satah dia plane. Dan ni garis line lah kalau siapa yang bahasa Inggeris. Satah dan plane. Okey, satah kita akan ambil yang bawah dulu lah, G H I J ni. G H I K. Okey. Ambil yang mudah-mudah dulu. Okey, jadi macam tadi juga step yang pertama kita tengok dulu garis dia. Okey, garis dia dekat sini. H dengan P. Jadi kita garis kan. H dengan P. Lepas tu kita tengok yang bawah pula. Satah dia ialah
JHIK. JHIK. Jadi kat bawah ni. Tanah dia. Okey, sekarang kita dah ada dah. Tadi kita buat. Oh, sebelum tu, sebelum saya terlupa. Jadi yang ini dia bukan segi empat sama. Sebab kita nak buat calculation, kita bagi lain sikit lah. Okey, tinggi dia kita ada 8 meter. Lebar dia ni kita ada 5 cm. Okey, yang ini pula kita ada 7 cm. Yang ni meter. Yang ni 5 meter. Yang ni 7 meter. Okey. Ada tak yang dekat sini yang semalam dia vaksin, hari ni masuk kelas? Ada? Ataupun dia vaksin tadi, ini dah masuk dah kelas. Tak ada apa pun kan? Oh, ada? Okey, Izzah dah masuk lah. Sakit tangan dia, lengoh. Okey. Antara yang kerap akan berlaku nanti, bukan berlakulah, dia akan jadi. Betul-betul jadi punya ialah lengoh dekat tempat kita kena cucuk tu. Nanti nak angkat tangan pun dia jadi lengoh. Tapi yang tu normal lah. Sebab ubat tu ataupun vaksin tu dia dah macam interact dengan badan kita. Itu normal. Nanti 2-3 hari nanti rasa macam lengoh ataupun sakit lah dekat situ. Lepas tu dah akan okey. Okey eh. Jadi semua dapat Pfizer. Untuk yang sekolah yang sekolah punya semua dapat Pfizer. Okey. Sebab Pfizer tu yang paling tak dia punya alahan tu sikit Pfizer. Kalau Sinovac macam mana pula? sekejap ya. Okey. Kalau macam Sinovac pula, Sinovac tu ada yang kita ambil daripada China, okey. Ada juga yang kita farma niaga, dia beli secara pukal, lepas tu dia botolkan balik dekat Malaysia. Yang tu berisiko sikit. Sebab ada setengah-setengah negara dia tak iktiraf. Sebab itulah sekarang ni kerajaan dia nak bagi dos yang ketiga ataupun dos penggalak. Sebab ada negara yang tak iktiraf itu. Dia iktiraf kalau bagi 3 dos. Macam Pfizer memang banyak negara guna. Jadi tak ada masalah lah. Nak belajar luar negara ke nak pergi melancong kan nanti. Side effect. dia kurang lah dia punya kesan sampingan tu. Betul. Okey kan? Jadi kita tengok ini. Ini 8 cm, ini 8 meter, 5 meter, 7 meter. Okey, sekarang kita tengok dulu. Kita keluarkan dulu kita punya sudut antara satah tu. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini pemburu. Ini tanah. Pemburu akan duduk kat H. Lepas tu burung ikut line ni yang duduk kat P. Bila dia jatuh, dia akan jatuh dekat K. Jadi kita akan keluarkan. Jadi kita akan dapat H tengah-tengah, P. Lepas tu dia jatuh dekat K. Jadi sudut kita sekarang ialah P, H, K. Okey, sampai kita dapat sudut ni, siapa ada problem? Semua okey ya? Sebelum saya tunjuk, kita nak keluarkan segitiga. Okey, cantik. Sekarang kita nak keluarkan segitiga dia. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, kita nak keluarkan segitiga dia. Burung dekat sini, pemburu dekat sini, burung jatuh dekat sini. Jadi kita akan dapat lebih kurang macam nilah. Ini nak bagi nampak kita buat warna merah. Okey, kita akan dapat satu segitiga yang dekat dalam. Jadi kita kena keluarkan segitiga tu. Jadi macam mana nak keluarkan? Kita boleh je bayangkan. Okey, jadi kita keluarkan. Dia panjang mana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang boleh berlaku kesilapan. Jadi untuk mengurangkan kesilapan, jadi ikut step yang saya buat. Pertama sekali kita tengok dekat sini. Yang mana yang paling senang kita nak keluarkan dulu. Okey, kita tengok P dengan K. P dengan K ni ialah satu garisan tegak. Okey, jadi kita pun buat satu garisan tegak. Yang mana kat atas ni ialah P, kat bawah ni ialah K. Okey, dia satu garisan tegak.
Okey, lepas tu dia bersambung dekat mana? K ni. Dia sambung dengan H. K ada satu garis sambung dengan H. Lepas tu H ni confirm-confirm sambung dengan P. Kita pun lukis macam ni. Jadi pemburu dekat mana? Pemburu sudut kita mesti duduk dekat pemburu tu lah. Okay, sudut kita akan duduk dekat sini. Yang ni 90 darjah. Jadi pemburu tu lah theta kita yang kita nak cari. Theta. Okey, kita keluarkan dulu P dengan K. Kita keluarkan the label PK. Jadi kita tengok tinggi dia berapa. Okey, yang ini sama dengan tinggi ni lah 8 meter. Tulis 8 meter. Lepas tu K dengan H. KK dengan H. Jadi K dengan H yang ni. Tapi kita tak dapat. Sebab apa? Sebab yang ni ialah hypotenuse. Jadi kita kena carilah. Kita kena cari. Jadi yang ini 7. Yang ini 5. Okey, yang ini 5. Yang ini 7. Bila tambah kita akan dapat inilah. Kalau teorem Pythagoras. Jadi kita pun ambil calculator. Kita buat 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2 ataupun square root. Jadi kita akan dapat ialah 7 kuasa 2 49 tambah 5 kuasa 2 25. Ini boleh tekan calculator terus dapat. Okey, lepas tu kita buat square root. 45 tambah 29 dapat berapa? Baik, 25 tambah 49. Jadi kita akan dapat 74. Lepas tu kita buat square root, kita akan dapat ialah 8.602. Okey, kita buat 4 significant figure ataupun 4 angka bakti. Yang ini paling cantik lah. Kalau nak buat 8.6 pun boleh. Tapi kalau 4 lagi cantik. Okey, jadi yang ini ialah untuk sinilah HK. Sebab kita dalam taper ni dia tak ada, dalam diagram ni kita tak ada, kita dah cari dah. Yang ni ialah 8.602. Okey, soalan saya ialah hypotenuse ni kita nak cari dah. Panjang dia berapa? Cari tangent lepas tu. Okey, sebelum tu yang hypotenuse ni kita nak cari tak? Tak payah. Sebab soalan-soalan ni sepanjang saya jumpa dia akan deal dengan tangent. Maknanya kita akan cari opposite bersetentang dengan adjacent ataupun bersebelahan. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. Ni sudut. Jadi kita bila yang bersetentang ni mesti opposite ataupun adjacent. Lepas tu yang bawah ni mesti akan jadi A. Ini paling panjang H. Jadi kita akan guna tangent. Jadi kat mana? Ruang terhad lah. lepas kat sini. Okey, tangent. Okey, kita cari theta. Tulis theta sama dengan. Okey. O per A. Okey, O per A. Okey, sekarang tugas kita ialah kita nak masukkan nilai dia sekejap. Jadi yang ini tangent akan pindah ke sebelah sana. Jadi kita akan dapat plus ini tinggal theta saja. Tangent bila pindah ke sebelah sana dia akan jadi tangent negatif 1. Okey, O ni berapa? O ni ialah 8. Perkan dengan A ni berapa? A ni ialah 8.602. Okey, jadi kita tekan calculator saja. Okey, tekan calculator. Shift tangent 8 perkan dengan 8.602. 8.602. Okey, kita tekan sama dengan kita akan dapat 42.92. Okay, kita akan dapat theta kita sama dengan 42.92 darjah. Okey, dapat kan? Kalau dia nak darjah dan minit, macam biasalah. Kita akan tekan yang ini. Yang ada 42 darjah 55 minit. Kalau dia nak dalam minit dan darjah.
Okey, saya nak tanya, siapa yang tak dapat? Semua okey. Kalau tak faham, macam biasa jangan malu, terus bagi tahu saya ulang balik. Semua dapat eh? Confirm ni. dapat tak dapat? Tak ada yang respon lagi ni. Dapat eh? Okey, cantik. Jadi yang ni sekejap saya snap gambar. Okey, untuk yang sesi Oktober yang akan berubah jadual cuma darjah pula. Tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 tak terlibatlah. Yang berubah jadual tingkatan 5, form 5 saya. Yang kalkulator boleh ulang tak? Okey, okey, boleh, boleh. Mana kalkulator tadi? Okey ini. Jadi kita tengok sekarang ni kita nak tekan ialah tangent negatif 1 8 per 8.602. Okey, jadi kita tekan shift tangent. Okey, sebab kita dapat tangent negatif 1 kita kena tekan shift. Lepas tu kita masuk dah yang ni. 8 per 8.602. Okey. Jadi kita akan masukkan 8 per 8.602. Okey, tekan sama dengan, jadi kita akan dapat 42.92. Ini. Okey. Kalau dia nak jawapan dalam minit dan darjah, kita akan tekan yang inilah. Ada macam bulat dengan koma-koma. Okey, kita tekan saja, kita akan dapat 42 darjah 55 minit. Kita akan dapat macam ni. Okey. Dapat tak macam mana kita nak buat? Amir dapat tak Amir? Cara tekan kalkulator. Okey, dapat nah. Yang lain pun dapat nah. Cikgu buat contoh lain. Okey, okey, boleh, boleh. Jadi kita buat latihanlah, okey. Saya bagi satu lagi latihan nanti untuk contoh banyak-banyak, saya akan share screen. Okey, saya bagi satu latihan. Yang ni saya padam. Okey, kita cuba buat. Lepas habis, tapi takkan habis hari ni lah, okay? Lepas habis yang satah ni, kita akan tengok sudut dongak dan sudut tunduk. Yang itu pun masuk juga dalam SPM. Okey, macam biasa saya bagi kubus satu segi empat lah. Segi empat, empat. Okey, jadi kat sini garis saya bagi. MS satah ni ialah satahnya ambil yang bawah jugalah ULPM. Okey, yang ini tadi yang kita buat sebelum ni sampai ke keluarkan fatah. Tapi kali ni saya nak sampai dapat dia punya theta, okey. Ni saya bagi ni. Tinggi dia 9 meter, lebar dia 5 meter,
Dan ini 7 meter. Okey, cuba buat dulu. Nanti kita akan buat banyak soalan lepas ni. Okey, nanti kita akan buat soalan-soalan macam ni lah. Macam latih 2B kan. Ada banyak-banyak. Dia ada bentuk kubus. Lepas tu dia ada bentuk macam penyodok sampah ni. Kalau ada macam ada tiang dekat sini. Tiang dekat sini macam menyodok sampah. Lepas tu dia ada prisma. Jadi dia ada banyak lah. Okey, tak apa. Nanti kita buat dia tu. Okey, cuba fokus yang ni dulu. Habiskan. Tak payah print. Tak perlu print lagi. Saya tak suruh print lagi, okey? Nanti saya bagi tahu yang mana nak kena print. Okay, saya share screen. Macam biasa kalau dah siap dah nanti, terus bagi tahu, kita bincang. Okey, sambil buat tu macam biasa saya kalau boleh dalam kelas saya lah, dalam kelas orang lain biarlah, okey, macam mana pun. Dalam kelas matematik kalau boleh kita tak mau ada pressure, kita tak mau ada stress, okey, kita macam relax saja. Kita belajar santai, kita belajar study smart, tapi impact dia tu besar. Jadi kalau study hard pun tak guna juga, kita kena study smart. Sebab itulah saya tunjuk soalan-soalan yang memang confirm masuk dalam SPM. Sebab yang ni nanti bila dah habis macam form 5 nanti, semua dah masuk form 5 masa tu, bila dah habis syllabus baru nak tumpu, okey, yang ini plain macam mana nak cari ni. Itu dah lambat dah. Jadi yang ni saya bagi kesedaran awal, boleh nampak dah. Macam mana soalan dalam SPM, dia tak akan sama macam buku tag form 4, form 5. Dia akan ada gabungan. Okey, cuba buat dulu . Dah siap nanti bagi tahu. Kita akan bincang sama-sama. Takkan tak ada yang habis lagi. Okey, tak apa buat dulu. Baik, ini first time kan. Oh, dah habis lah. Okey. Yang lain dah habis juga. Ada kawan kita yang dah habis lah. Okey. Sikit lagi. Parisha kata dia sikit lagi nak habis. Okay, saya bagi lagi 1 minit. Lepas tu kita bincang. Okey, jadi kita bincang dulu lah, slow-slow, okey? Sekejap, kita bincang. Jadi yang ini saya padam pula. Inilah kita nak buat soalan kita kan? Okey, macam biasa kita akan buat. Jadi yang pertama sekali kita tengok garis MS.
garis MS. M ke S. Okey, kat sini. Patah, masih lagi dari bagi yang bawah ni. Okey, jadi kita akan dapat sekarang ialah dekat sini pemburu. Dekat sini burung. Burung akan jatuh dekat sini. Okey, jadi kita akan dapat ialah sudut kita burung dengan burung S, M. Lepas tu tengah-tengah, M ni pemburu. S dia akan jatuh dekat O. Okey, M ni tengah-tengah. Okey, jadi sudut ni. S, M, O. Ataupun kalau siapa jawab ini pun betul juga. O, M, S. Dua-dua betul. Okey, dapat lah yang ni. Nah, dapat tak sampai ke sini? Dapat. Okey, sekarang kita nak cari dia punya segitiga. Okey, jadi kita tengok kat sini. Lepas tu dia jatuh kat sini. Ni pun lari ambil. Okey, macam biasalah. Kita akan tengok ialah yang ini dulu. Yang mana yang mudah untuk kita keluarkan. Jadi yang mudah keluarkan S. SO. Okey, SO. Ni S, yang ini U. Yang mana panjang ni ialah 9. Okey, lepas tu kita ada O ke M. Lepas tu kita ada ni S ke M. Jadi akan ada kat sini lah. Jadi yang ni kita kena cari sekarang. Okey, 5 kuasa 2 dengan 7 kuasa 2. Ha, macam tadi lah kan, kebetulan. Okey, kebetulan macam tadi. Jadi kita akan dapat 8. Berapa dah tadi? Ha, lupa. 8.602 ke okay, after segitiga tu. Okey, jadi kita akan dapat ialah 8.602. Jadi kita akan buat, ha, ni kita nak cari tenta kat sini. Jadi kita akan buat ialah tangent theta sama dengan k opposite sini adjacent. Jadi O per A. Jadi kita akan dapat tangent theta sama dengan okey, O dia berapa? O dia 9 per kan dengan theta dia adjacent dia 8.602. Okey, jadi tangent ni kita kena pindah sebelah untuk dapat theta saja. Jadi sebelah ni tiga theta. Tangent pindah sebelah kan jadi tangent negatif 1. 9 per 8.602. Okey, kita tekan calculator. Oh, ada dapat dah 46.3. Okey. Jadi kita akan dapat ialah shift tangent 9 per 0.86 shift tangent 9 per 8.602. Kita akan dapat lebih kurang 46.3. Okey, 46.3. 46.3 degree. Ataupun boleh juga kalau kita tekan minit dengan darjah, kita akan dapat 46 darjah 17 minit. Ini ialah jawapan kita. Okey, semua dapat kan yang ni? Apa yang problem ni? Bagi tahu. Tunjuk macam mana nak guna calculator. Okey, saya tunjuk. Okey, kalau siapa guna calculator ni, oh, macam mana nak dapat darjah tu? Okey. Mula-mula kita kita buat yang biasa dulu. Shift tangent. Okey, 9 per kan dengan 8.602. Okey, kita dapat macam biasalah. Tekan sama dengan kita akan dapat yang first tu.
Okay, jadi sekarang ni kita nak cari macam mana kita nak dapat minit dengan darjah. Ni kan ada yang ni. Kosong lah. Okay, darjah dengan koma-koma tu lah. Tekan je lah. Jadi kita dapat 46, 17, 46 darjah, 17 minit. Okay, dapat. Senang je. Okay. Arif dapat tak lagi Arif? Macam mana nak dapat darjah ni? Arif dapat tak lagi? Ulang balik. Okey, okey. Okey, kan kita dapat tadi jawapan kita yang first tu dalam ni kan 46.29. Okey, kita nak tukar kepada darjah dan minit, kita cuma tekan yang ni saja. Yang ada kosong ni. Lepas tu ada koma-koma ni. Kita tekan yang ni saja. Kosong dengan koma-koma ni. Okey, tekan. Terus dapat. Okey. Jadi senang je. Okey, sekarang kita akan buat soalan yang banyak-banyak. Sekejap, saya nak pusingkan saya punya laptop lah. Kamera tetap di sini. Laptop saya pusingkan. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh ya? Okey, cantik-cantik. Ya, wire terlalu banyak. Alamak. Okey, jadi saya akan share screen. Nanti bila saya suruh buat soalan, jangan lukis tau. Tak payah lukis pun tak apa. Cuma saya nak tengok jalan kira. Okey, sekejap saya share screen. Sekejap, kena download dulu. Kat mana tau. Okay, bagi saya 1 minit. Nanti saya bagi link juga. Okay, boleh guna yang itu. Boleh nak download ke, nak buat latihan ke boleh. Okay, Google Drive. Okay, sekejap, tengah loading. Okay. Ini saya ambil yang banyak terus lah. Okay, saya buka dalam Google Edge. Nanti boleh tengok dekat sini ya. Tengok dekat link tu. Link pula. Tengok dekat ni. Tempat chatting tu. Okay, yang itu link untuk siapa-siapa nak ambil soalan ni. Ada dekat situ. Okay, jadi saya share screen. Okay, semua boleh nampak hari ni. Ni gerak-gerak ni. Okay, nampak cantik. Okay, sekarang ni semua cuba buat dulu yang ini. Tak payah lukis tau. Terus buat. Okay, cuba buat soalan number 2. Sekejap saya zoom. Mana dia tempat zoom? Okay, cuba buat soalan number 2. Ni soalan number 2 ni. Sampai dapat theta. Ni macam tadi juga. Theta dia dekat bawah lagi. Cuba buat soalan ni.
Okey, dah siap bagi tahu kan? Soalan nombor 2 saja saya bagi besarkan lagi. Ah. Yang ini G bukan 6 eh. Ni G. Okey, cuba buat. Tak perlu lukis, cuma buat jalan kira saja. Ah, boleh bayang kan macam mana dia akan sentuh tu, jatuh kat mana apa semua. Ada yang tak boleh bayang. Kalau tak boleh bayangkan, boleh lukis. Okey, saya tengok jadual kompor sekejap. Kompor lepas ni, hari ni hari Khamis. Oh, free. Malam ni free. Okey, ada yang bisa luar lah. Okey, kompor ada tak? Jadual yang sebetul-betulnya free hari apa? Jumaat. Kalau Jumaat esok. Lepas ni saya buat kelas free tu hari Jumaat. Raya lah, raya sistem. Untuk saya cari setting yang paling elok. Okay, buat dulu. Nanti dapat jawapan, tulis dekat tempat komen. Okey, dapat jawapan nanti tulis dekat tempat komen tu. Panggil apa tahu tempat chatting. Oh, okey, ada kawan kita dapat. Yang lain tulis tu. Nanti kita bandingkan. Okay, saya bagi lagi satu minit. Okay, jadi kita cuba tengok jawapan. Okey, saya cuba buat dekat sini. Pertama sekali apa yang kita kena buat ialah kita nak keluarkan dulu. Okey, dia bagi BE, garis dulu BE. Lepas tu ni bawah ni. Okey, ni 8. Jadi kita akan dapat ialah kita keluarkan mana pensel. Okay, E burung tu akan jatuh ke D. Lepas tu dia akan ke pemburung lah. Macam ni. Okay, sekarang kita keluarkan E dengan D. E dengan D 7. Ni E. Ini D. Okay, lepas tu D dengan B. Okay, sambungkan D dengan B. Lepas tu E dengan B. Okey, D dengan B kita tak tahu lagi. Jadi kita ada 6 dengan 8. Okey, tekan kalkulator. 6 kuasa 2.
tambahkan dengan 8 kuasa 2 sama dengan, okey, letak square root, jadi kita akan dapat 10. Okey, dekat sini theta. Jadi kita akan dapat ialah tangen, ni saya cepatkanlah, tangen negatif 1 opposite sini, adjacent sini. Jadi kita akan dapat 7/10. Tangen negatif 1, 7/10. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat shift tangen 7/10. Jadi tekan sama dengan, kita akan dapat 34.99. Tambahlah macam jawapan Zal bagi. Okey, 34.99. Ataupun kalau dia minta dalam darjah dan juga minit, kita akan dapat ialah 34 darjah 59 minit. Jadi macam tu saja, senang saja. Okey, saya rasa semua betul ni. Semua betul kan? Tak ada masalah kan ini? Okey, jadi saya bagi yang sengit pula. Okey. Kalau tanah dia tu sengit. Okey, cuba buat soalan number number 11. Kali ni tanah dia sengit. Saya zoom. Cuba buat yang number 11 ni. Ini bukan kuis tau. Yang ni latihan, latihan dalam kelas. Okay, cuba buat dulu. Okay, macam biasa, dah dapat tulis balik jawapan dalam tempat chatting. Okey, yang ni sekadar selingan ataupun info ya. Bagi siapa-siapa yang duduk dekat wilayah persekutuan, maksudnya dia duduk dekat KL ataupun dekat dekat Putrajaya ataupun wilayah persekutuan Labuan. Jadi esok untuk semayang Jumaat dah boleh kapasiti penuh. Tapi dia ada jarak lah, macam dulu-dulu juga dia ada jarak. Jadi boleh datang lah masjid. Okey, ada yang dapat 41.8. Okey, kita check sama-sama. Okey.
Pertama sekali kita tengok dekat sini. H dengan C. H dengan C. Okey, lepas tu kita ada tanah dia belah sini. Okey, jadi pemburu akan duduk dekat H. Burung akan duduk dekat C. Dia akan jatuh dekat D. Jadi kita akan dapat yang ni lah. Alamak. Sekejap, saya lukis balik. Ini guna warna lain. Okey. Ini akan sambung ke B, ke C. Ini C. B akan jatuh ke D. Okey, H akan sambung ke ni. Okey, jadi kita akan keluarkan yang mana mudah tu. Yang paling mudah ialah ini kita boleh terbalikkan macam mana pun tak apa. Okey, D dengan C. Okey, D dengan C. Ini B. Ini C. Okey, C akan sambung dekat H dengan C. Okey. Mana yang mudah? D dengan C. Okey, okey. Silap, silap. Sorry. Okey, ambil sekali. D dengan C mendatar. Apa kita boleh ya buat ikut mendatar ni. Lepas tu, yang ni dia akan sengit sikit. Lepas tu kita buat macam ni. Okey, dia akan duduk dekat pemburu. Pemburu kita ialah H. Dekat sini H. Dekat sini D. Dekat sini C. Okey, kita akan dapat dekat H ni lah pemburu. Okey, jadi kita akan dapat D dengan C berapa? DC. DC kita akan dapat 6. Lepas tu H dengan D. Sorry. Yang ni kita akan dapat opposite. Ini H dengan D kita akan dapat adjacent. Jadi adjacent kita ialah okay, kita buat teorem Pythagoras. 4 kuasa 2 tambahkan dengan sorry. Yang ini bukan hypotenuse. Okay, kita akan dapat 4 saya dah jadi kepala sengit lah. Sebab saya tengok sengit. Okey, sekejap. Saya pusing. Okey, tak lain lah. Okey, tak apa. Kita tengok macam ni. Okey, tak apa. Dalam exam pun selalu bagi yang sengit. Okey, sekejap. Okey, kita tengok dekat sini, kita keluarkan D dengan C. Okey, lepas tu D dengan H dah keluar. Kita akan ada dekat H ni. Lepas tu kita nak cari yang H dengan D. Okey, kita akan fokus dekat sini. Okey, jadi yang ini kita akan dapat sebenarnya tinggi dia ni. No warna lain. Okey, tinggi ni kita akan dapat ialah 3. Lepas tu kita deal dengan apa lagi? Ini, sini. Sini. Okey, yang ini ialah 4. Okey, jadi 3 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Lepas tu square root. 9 tambah 16. Lima.
Okey, betul, 5 betul, betul. Okey, jadi kita akan dapat 5 dekat sini. Okey, sebab 25 square root ataupun punca kuasa 2 kita akan dapat 5. Okey. Jadi kita akan dapat sekarang ialah kita akan guna tangent negatif 1. Ah ni dah lompat siap-siap lah. Okey, opposite 6/5. Okey, tekan calculator, shift tangent 6/5, kita akan dapat 50. Ah, saya dapat 50. Macam Zah dapat 41.8. Ada yang dapat jawapan berapa? Oh, tadi Zah silap. Okey, kalau ikut jawapan kat calculator saya 50.19. Ataupun bila kita tekan yang dalam minit dan juga darjah. Oh, okey, okey, okey. Kita akan dapat 50 darjah 11 minit. Okey, dapat. Ini dalam bentuk kubus lah. Okey. Jadi kita tengok yang ini pula. Kalau dalam bentuk ni, macam penyodok. Kalau kita ada satu kayu kat sini, kat belakang lah, dia jadi penyodok lah. Oh, dah azan lah. Betul lah. Sekarang ni awal. Ada link kehadiran tak? Okey, okey. Sekejap, saya bagi link kehadiran. Nah, kalau ya sekarang ni bulan puasa, kita akan buka puasa awal. Okey, siapa yang belum isi link kehadiran, saya bagi dekat ruang chatting tu. Nah, awal sekali. Okey, sama-sama. Okey, cuba buat pula yang ini. Ni benda yang sama je. Dia akan dapat bentuk segitiga yang sama walaupun bentuk dia lain. Okey, cuba buat 25. Okey, buat dulu lah yang 25 ni. Sampai dapat theta. Nah, habis tak lagi? Okey, ada yang dah dapat dah. Okey, saya bagi lagi 1 minit. Kawan-kawan yang belum siap lagi.
Okey, jadi kita bincang sama-sama. Okey, sekarang C dengan F. C kita gariskan ke F, inilah. Okey, jadi tanah dia ialah ABC. Burung dekat F jatuh ke D. Ini pemburu. Okey, pemburu ambil burung dekat sini. Okey, ini mudah lah ini. Okey, kita lukis terus dalam. Ini sudut dia, jari teta. Opposing adjacent. Okey, yang ini kita akan dapat yang A ni 14, yang ini 14. Tinggi dia 10. Ini 10. Jadi tangent negatif 1 sama dengan darabkan dengan opposite dia 10 perkan dengan adjacent dia 14. Ditekan kalkulator kita akan dapat shift tangent 10/14. 35.53. Okey. 35.54. Okey. Lepas tu buat yang darjah dalam minit. Kalau kita buat darjah dalam minit, 35 darjah 32 minit. Ini sama juga. Okey. Ini dah buat dah bentuk macam ni. Cuba sekarang kita test bentuk trapezium pula, tapi dia tetap akan dapat sama. Okey, kita buat yang biasa-biasa dulu, yang memang tanah dia kat bawah ni. Okey, cuba buat 33. Yang lebih bulat ni 33. Dia akan dapat sama juga. Garis dia naik, satu yang mana yang turun. Dia saja buat bentuk tu nampak kompleks tapi benda yang sama. Okey, dapat cuba dulu, okey? Nombor 33. B dengan H. Gariskan dulu B dengan H. Kelas lepas ni kita akan tengok satah dengan satah pula. Kalau esok saya tak dapat apa-apa tugasan, bolehlah saya buat kelas free tu. Tapi rasa mesti akan ada kerja. Okey, ada yang dapat 21.8. Okey, macam biasa saya bagi 1 minit lagi. So, bagi peluang kawan-kawan lain cuba juga. Oh, ada yang dapat 28.8. Ada yang dapat 33.7. Okey, jadi kita bincanglah sebab ada percanggahan jawapan. Okey, kita tengok siapa yang betul. Okey, macam biasa kita akan sambungkan B dengan H. Ini warna hitam je saya tukar.
ya. Jadi dia tembak, burung akan jatuh dekat D. Tadi kita keluarkan H dengan D, tinggi dia ialah 4. H dengan D. Okay, lepas tu kita ada daripada D ke B. D ke B. Itu H ke B. Jadi sekarang pemburu kita ialah DB lah. Okay, yang ini theta. Jadi kita akan dapat ni 4. Okey, DB kita kena cari. Okey, DB kita kena cari. Yang ini 8. Yang ini 6. Ah, kita ada D. Okey, kita akan dapat ialah sekejap. Sebab ini warna hitam ni. Eh. Warna yang muncul. Jadi kita akan dapat yang ini 6, yang ini 8. Jadi kita nak cari yang ini. Jadi kita buat 6 square tambah 8 square sama dengan square root. Okay, kita akan dapat 10. Ini 10. Okay, jadi kita akan dapat tangent negatif 1. Okay, 4/8. Alamak, sekejap. Okay, tak apa, kita check jawapan. Kita check sama-sama. Okay, ni theta sama dengan O per A. Okay, O dia berapa? Kalau sudut dekat sini, O dia dekat sini, O dia 4. A dia ialah 10. Okay, kita tekan calculator. Shift tangent 4/10. Okay, kita akan dapat ialah 21.8. 21.8. Okay, kalau dalam kita punya minit dan juga jam, and minit dan juga darjah. Okay, 21 darjah 48 minit. Okay, mungkin tadi Farisha tersilap ambil kot yang panjang tu. Nanti Farisha tengok balik. Nah, jadi senang ya. Okey. Saya bagi satu soalan. Lepas tu boleh buat buat dulu, lepas tu boleh hantar dekat saya. Okey, soalan dia ialah okey, siapa yang ada siapa nak print, tapi kalau siapa yang tak mau print ataupun dia nak tengok dulu soalan tu, boleh tengok dekat soalan nombor 44 ni yang saya bagi sekarang. Okey, ini ialah quiz satu saja. Nombor 44. Nak tahu okey, ada kawan kita tanya. Macam mana nak tahu kena guna teorem ke tidak? Okey, kalau macam kita nak cari panjang sudut panjang sudut pula. Panjang sisi tu dia tak bagi dalam kita punya ni. Okey, contoh yang melintang macam ni. Jadi dia tak bagi. Jadi kita kena guna teorem Pythagoras. 4 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 nanti dapatlah yang melintang ni. Kalau kita dapat, ini ada. Okay, ini 9, ini 4. Okey lah. Okey, Farisha nampak tak lagi? Macam mana kita nak tengok? Nah, Farisha dapat tak? Segi tiga tadi tu tak payah guna teorem Pythagoras lah. Okey, yang segi tiga tadi, mana? Soalan last kita tadi. Okey, kat sini. Sekarang kita nak cari ialah okey, 4 dengan 10. Ok,
Okey, kita kena gunakan yang ini sebab okey, sekejap. Dekat sini. Okey, 4 dekat sini. Tapi db kita tak dapat. Okey, db ni tidak diberi. Jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Sebab db ni yang kita nak guna. Okey. Okey ni. Kalau yang atas ni tak payah. Sebab kita dah dapat dah nilai dia. Yang ni 10, yang ini 14. Terus guna saja. Okey eh? Okey. Jadi semua snap gambar dulu. Yang nombor 44 ni. Ini ialah quiz kita. Okey, saya snap. Nanti saya bagi juga lah kalau perlu Karen. Okey, cuba buat dulu. Yang tu ialah quiz kita. Yang nombor 44 tu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Sementara kita ada masa lagi ni. Okey, boleh buat terus yang quiz tu. Yang ni nak ambil mana dari worksheet? Okey, yang ini sekejap. Sekejap, saya tutup sekejap. Okey, yang ni kita akan ke sini. Sekejap, saya buka yang screen ni. Okey, nampak tak yang saya biru kan ni? Dia ada tulis dekat sini. Okey, okey. Yang ni Zal bukannya soalan, yang ni quiz. Bukan. Tak boleh tulis jawapan kat sini. Okey, jadi yang dekat sini. Ni dia ada worksheet, lepas tu kat belakangnya dia ada revise. 2/10/19 ada dalam ni. Semua gabungan semua terus. Daripada atas ni sampai ke bawah ni semua ada dalam. Okey. Okey, Farisha dapat kan yang ni? Yang saya bulat ni. Okey. Okey, dah siap macam biasa hantar dekat WhatsApp saya. Okey, jawapannya hantar ke WhatsApp saya. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habis kelas? Saya bagi awal sikitlah. Share balik skrin tak sempat tangkap. Okey, okey. Ni 44 ni. Barcelona sebab Messi dah keluar. Dia kena biasakan diri dulu. Dia kena yang ganti tu kena dapat feel dulu baru okey. Okey, Haris dah dapat dah ya ni 44 ni. Okey jadi semua isi dulu kehadiran. Kalau siapa yang dah isi kehadiran, dah ambil dah soalan kuis tadi,
Okey, saya bagi keluar awal lah sikit untuk solat, lepas tu buat aktiviti sendirilah. Oh, okey okey, dah hantar kat WhatsApp. Okey, nanti saya check. Saya nak makan sekejap lepas solat. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, kita jumpa lagi nanti. Waalaikumsalam. Okey. Okey, sama-sama.